kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali dengan tasbih, 33 kali dengan takbir, 33 kali dengan takbir dan penutupnya la ilaha illallah wa ta'ala. Nabi kita bersabda akan terampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Ini untuk Tuan Imam dan Tuan Khatib besok. Ayat kursi jangan dipandangkan. Insyaallah jemaah masih boleh menunggu. Doa yang panjangnya 13 batu, panjangnya 12 kilometer, itu kita 2,5 meter saja. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup semacam itu. Daripada ayat kursi tak dibaca, tasbih tahmid takbir tak dibaca, langsung kepada Fatihahnya saja terus berdoa. Panjang sekali doa yang panjang, cantik dan bagus. Tapi zikir dan zikir jangan ditinggalkan, sebab itu amalan bagi Nabi. Imam buktikan Allahumma ajirni minanar, bukan 3 kali selepas maghrib tapi 7. Lepas dan subuh pun juga 7. Pintu neraka ada 7. Jangan sampai 3 hanya yang ditutup oleh Allah. Ya Allah, lindungilah kami daripada api neraka, lindungilah kami daripada api neraka, lindungilah kami daripada api neraka. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dan seterusnya. Ditutup 3 buah pintu, yang sana di sini dan yang di situ. Sementara masih ada apa lagi terbuka lebar. Gara-gara Tuan Imam tidak membacanya, akhirnya kita terbawa-bawa meninggalkan salah satu daripada amalan sunnah yang Nabi kita suka. Jadi apa yang Nabi kita sukai, kita sukai. Angka bilangan menurut baginda Nabi, kita amalkan. Nabi kita kata 7, 7. Nabi kita kata 10, 10. Kita maghrib baca la ilaha illallah wa la syarika lah, setakat 3 kali saja. Lepas maghrib, lepas subuh secara khusus, belum. Lepas maghrib, lepas subuh secara khusus, Allahumma ajirni minanar 7. Untuk waktu-waktu yang lain, tak apa. Besok, ikuti saja secara langsung. Live daripada TV mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi al-Fatihah. Doa, doanya panjang sekali. Itu kan menyalahi sunnah. Jangan kita ikut ijtihad kita. Ikut apa yang Nabi kita suka. Ijtihad kita pertimbangannya apa? Besok orang kerja, kerja. Ya Allah, ya Rahman, Rahimin. Tak banyak mana, saya sudah hitung-hitung. Dan tasbih 33 dan ayat kursi. Itu tak banyak mana. Kalau kita merokok sebatang rokok pun, baru setengahnya. Tandari. Sebatang rokok saja, dah habis. Dan tasbih, tahmid, takbir dan 33 tadi itu. Begitu juga dengan ayat kursi. Kita ini tuan guru, kita ini makmum, kita ini belakang. Kita ikut imam. Imam doa panjang kita, amin kan? Kalau panjang sana, baru kita berdehem-dehem di belakang. Saja imam itu baca tasyahud agak panjang sedikit. Selepas fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sambung lagi dengan amalan atau dengan doa berikutnya. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu dan seterusnya. Belakang. Satu lagi disambung sama satu, yang satu. Itu kalau imam tak terasa juga masya Allah tabar. Imam tak kisah, terus saja masya Allah tabarakallah. Sebab imam tadi ikut sunnah, tak kisah. Kalau selama kita masih bertahan, selama dengan kita masih dengan amal sunnah, biarkan saja orang berdehem. Berdehem saja itu teruskan saja lagi. Bahkan kalau dehemnya miring, itu boleh membantalkan sembahyang. Tapi jangan diucapin semacam itu. Dehem, dehem saja lah. Sebab kita belum salam lagi. Itu yang semacam itu tak boleh. Tetap dalam sembahyang. Satu ayat. Besok masjid macam-macam. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul Kitab min Ghaibatihi min Rabbil Alamin. Terus seperti di surah Al-Hakim, separuh daripada Alif Lam Tanzil, separuhnya dibaca pada rakaat yang kedua. Nanti kita tak penggal dua, nanti kita baca sampai habis rakaat kedua. Al ata'al insani hinum min an-nadam yakun syai'an madhkura. Kalau seandainya agak memakan waktu, baca baju sedikit. Halakalan insan yang ilmu minat dari namanya pun syai'an madhkura. Inna kalamlah insan yang menukmatin amsyan. Inna dari ibadah Allah usani Allah sira. Inna adayna usabila imma syakiran wa imma kabura. Inna adatna lilkabirina sanasina wa adlana wa sa'ira. Tapi dibaca sampai habis. Jangan sampai seperti yang saya katakan dahulu, bikin rumah lama, besar, cantik, biliknya ada 7, kemudian dengan segala perlengkapannya cukup, tapi tak ada api, tapi tak ada air, tapi tak ada tandas. Bilik ada 7, 10 semuanya, tapi satu buat tandas pun tak ada. Nah, duduk di situ, nah macam pula yang dibaca oleh Tuan Imam, ayat yang segera-segera itu. Baca ayat secara sempurna, afdol yang pertama, sempurna yang kedua, dan ikut sunnah yang ketiga. Apa yang dipilih? Daripada kan kita kerennya. Saya ulang-ulang berdani, sebab bermulanya daripada kita sebagai imam. Saya jadi imam, kalau saya baca baca pun, itu orang ramai semacam itu juga. Ilahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulin wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahu akbar. Hampir satu menit baca kuliah yang pendek malam tadi nih, malam Jumat nih khusus maghrib kuliah dengan kulfullahan, khusus malam-malam yang lain baca surah-surah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayyuhal kafirun la tapi pahalanya satu, bacaannya lengkap, ceritanya lengkap, pahalanya besar, seperempat Al-Quran seperti yang Nabi kita sebutkan. Nabi kita tak kata baca Yasin, kita bertanya memang baca Yasin. Malam Jumat Yasin. Al-Qur'anil Hakim innaka lamina al-mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzilan 'azizir rahim. Saya rasa kalau ada yang baca Yasin, masyaallah tabarakallah, semestinya orang gede.